Ya sahabat-sahabat semuanya, kembali lagi jumpa pada channel Elengi Surame. Nah kali ini guys, sahabat-sahabat muda dimanapun berada, ngasih sarapan pagi buat kambing kita dengan menu daun jati hijau, bukan daun jati yang kering. Nah ternyata sekali lagi buat menu sarapan pagi kali ini, si kambing sangat lahap sekali, bahkan ininya apa namanya, batangnya pun ikut dimakan juga seperti ini sahabat-sahabat. Sangat lahap sekali menu makanan di pagi hari, dan kambingnya pun juga tidak terlalu kurus-kurus amat, walaupun kita kasih dengan menu daun jati. Daun jati ini sahabat-sahabat semuanya tidak bisa disepelekan ternyata. Manakala kita hidup di pedesaan, apalagi di pegunungan, tentunya banyak sekali potensi alam di sekitar kita yang tentunya bisa kita manfaatkan sebagai hijauan pakan ternak, diantaranya daun jati ini. Dan daun jati ini sahabat-sahabat semuanya, ternyata berdasarkan kajian ilmiahnya, berdasarkan ilmu pakan, ilmu ternak, ini ternyata mempunyai kandungan protein kasarnya di kisaran 10%, serta kandungan serat kasarnya di kisaran 20%, juga lemak kasar ini di kisaran 4,5%. Sedangkan TDN-nya sahabat-sahabat semuanya ini di kisaran 45%. Artinya untuk tingkat palabilitas, buat si hewan juga lumayan cukup bagus. Karena apa? Karena tingkat TDN-nya ini di kisaran 45%, sahabat-sahabat semuanya. Artinya sekali lagi, tingkat palabilitas buat si hewan itu juga tidak jelek-jelek amat. Daun jati ini merupakan lebih baik daripada jerami padi, karena kalau jerami padi kandungan protein kasarnya di kisaran 0,2 hingga 0,3% saja. Artinya ini setidaknya 3 kali bahkan 4 kali lipat lebih baik daripada jerami padi. Jadi sebagai peternak milenial, kita tidak perlu apa namanya terlalu pusing-pusing amat dalam proses pemberian pakan si hewan itu sendiri. Karena kalau kita hanya mengandalkan beli-beli dan beli, ataupun barangkali itu mengandalkan aneka macam pakan dari toko ataupun dari pabrikan, tentunya akan menggerus biaya pakan kita yang terlalu tinggi. Pas biaya pakannya tentunya dalam kita peternak kambing setidaknya kan sudah di kisaran 70 hingga 80%. Artinya untuk menekan biaya agar tidak terlalu membengkak, itu tidak ada salahnya kita coba kasih pakan kambing, karena kambing ini merupakan jenis hewan ruminansia, dan jenis hewan ini apa namanya tentunya memakan dari berbagai macam jenis rumput-rumputan ataupun legum, termasuk juga dedaunan ataupun ramban. Yang penting dalam pemberian kita untuk si kambing itu sendiri tidak melebihi sepertiganya dari asupan jumlah pakan, atau kira-kira
ini dalam pemberian pakan itu sendiri tidak lebih dari 30%. Karena sudah hampir habis, sahabat.